بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بارك الله فيك أستاذ. Saya pernah membaca hadis bahwa Rasul sebelum makan hanya membaca basmalah. Tapi Ustaz, banyak orang tua yang mengajarkan doa mau makan yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa ini suatu masalah? Ya bisa Mas Bulo, bisa Mas Budi. Mas Bulo masalah buat lo. Mas Budi masalah buat dia gitu ya. Kalau Rasul sudah nyontohin, jangan saingi sama ucapan yang lain. Ya. Karena enggak ada lagi yang lebih baik kecuali ucapan Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu ada mukaddimah tuh khutbatul hajjah. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk petunjuk Rasulullah, betul? Nah, kita mulai nerima dah. Kalau yang namanya agama itu sudah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ya walaupun siapa mengatakan sebuah kebaikan kalau bertentangan dengan kalamullah dan hadis Rasul, tinggalkan itu. Bahwa itu pendapat Imam Syafi'i kan. Kalau pendapatku nanti bertentangan dengan hadis yang kau ketahui wahai Ahmad bin Hanbal, buang pendapatku ke tembok. Iya ya, jadi yang sahih ya baca basmalah, bismillah. Sama dengan doa buka puasa nanti ya, baca bismillah. Bismillah minum. Habis minum baru dhahabadz dhamar wa batalatil uruq wa sabatil ajr insyaallah. Takjil, makan kurma, ganjil, umur, salat. Jangan iftar, iftar nanti habis salat. Jangan berberat-berat. Makanya fariha idza aftara, bahagia kalau orang yang mau iftar ketika puasa bahagia. Ya ini sudah selesai salat. Kita kalau habis iftar terus mikirin salat ruwet. Salat-salat. Ya Allah, tadulnya, gitu ya. Apa nyiksa sendiri gitu.